السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب يشرح لي صدري وييسر لي امري ويحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ورزقنا فهما آمين يا رب العالمين اما بعد teman-teman semua mari kita mulai ngaji ikhya dan miskat malam ini seperti biasa dengan hadiah al-fatihah ila ruhi nabiyyina wa shofina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ila arwah ihwanihi min al-anbiya wal mursalin وإلى أرواح الآل والأصحاب أجمعين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح الأئمة المزدهدين والمؤلفين والمسلفين <applause> خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيد الطائفة الإمام الجنيد البغدادي وإلى روح حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وإلى روحي الشيخ الأكبر مخيدنا ابن عربي وإلى روحي أولياء الله تعالى أصحاب الطرق المعتبرة وإلى روحي أولياء الله تعالى في أرض جا وقدس الله أسرارهم ونور ضرائقهم وذنب ركادهم ونفعنا بعلومهم وأمدنا بمددهم وإلى روحي علمائنا مؤسسي جمعية نهضة العلماء ونخص خصوصا روح حضرة الشيخ هاشم أشعري وروحا كي واحد هاشم وروحا و وسائر شيوخنا وعلمائنا مؤسس المعاهد الإسلامية في أندونيسيا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ونخص خصوصا روح أبيك يا الله رفاعي وروح أمي نعي سلامة وروح أمي يا فاطمة غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى

bahwa apa, nur itu tersebar di mana-mana mumbasitotun ya nur atau cahaya itu bertebaran di mana-mana ada yang bertebaran di apa itu di alam syahadah di alam apa alam yang kelihatan ini dan ada yang bertebaran di alam malakut di alam langit ya ada cahaya itu berupa cahaya fisik yang lahir dan ada cahaya itu berupa al-anwarul aqliyatul ma'nawiyah ya. Cahaya berupa pengertian-pengertian yang abstrak ya. Pengetahuan sebetulnya. Dan kemarin juga diterangkan bahwa malaikat itu esensinya adalah cahaya. Malaikat itu esensinya adalah cahaya. Karena itu malaikat itu eh, apa lokasinya tentu saja lokasi di sini bukan lokasi fisik ya lokasinya itu ada di dalam alam malakut Arafta, ya. jika sudah mengetahui engkau harta keterangan ini Arafta, maka maka mengetahui engkau anal alam sesungguhnya alam sesungguhnya universe atau alam di asri semuanya alam ini masyhunun dipenuhi bil anwari dengan cahaya-cahaya zahirati yang fisikal yang zahir al basariyati yang bersifat penglihatan dalam pengertian bisa dilihat mata fisik manusia wal batinati dan cahaya-cahaya yang tersembunyi yang abstrak yang tidak kelihatan al akliyati yang berupa sesuatu yang bisa dinalar sesuatu yang di Uh, difikirkan ya yaitu apa, pengetahuan, konsep-konsep abstrak ya itu namanya al-anwar, al-akliyah uh, al-ma'nawiyah ya. termasuk contoh yang diberikan Al-Ghazali itu uh, nanti di bagian berikutnya ya itu adalah konsep mengenai angka ya. angka itu itu kan abstrak ya. angka dari cahaya yang maknawi yang akli ya kalau jenengan punya bolpoin ini point satu, ini bukan angka ya ini bolpoin satu. Angka itu sesuatu yang ada di kepala, ya. konsep atau gagasan mengenai angka itu tidak bisa jenengan lihat. Ya. Kalaupun ada angka satu itu simbolnya, angka itu bukan saat bukan simbol satu itu bukan angka itu bukan angka itu. Yang disebut dengan angka adalah cahaya yang bersifat abstrak ya maknawi yang bersifat makna pengertian yang tersimpan di kepala di otak uh, kita itu namanya mak namanya al-anwarul akliyatul maknawiyah ya jadi angka itu cahaya ya. Peng, segala jenis pengetahuan itu cahaya segala jenis pengetahuan itu cahaya ya ya bu, tentu tentu mengecualikan pengetahuan yang yang pengetahuan yang yang isinya jahat ya pengetahuan tentang kejahatan itu itu bukan cahaya itu adalah kegelapan ya tetapi pengetahuan pengetahuan yang yang bermanfaat ya ya itu adalah cahaya semua itu itu bagian dari <tuh> al anwarul akliyatul maanawiyah ya kemudian akan mengetahui kamu jika kamu sudah mengetahui keterangan ini kamu akan tahu anasufliyatana An sekarang kita bicara mengenai jenjang jenjang cahaya atau cahaya itu merupakan sesuatu yang saling terikat satu dengan yang lain dalam sebuah jejaring itu. Nasfliyata sesungguhnya cahaya ya yang bersifat bawah artinya cahaya di bawah ini berupa cahaya lampu ini ya, Cahaya di dalam alam bawah, alam bumi ini faidatun itu mengalir, itu memancar ya. Bahtuha sebagian dari sufli matitin dari sebagian yang lain cahaya itu merupakan sesuatu yang saling bersumber satu dari yang lain ya. cahaya misalnya cahaya yang ada di siang hari di bumi kita itu diambil dari cahaya matahari ya. nanti cahaya matahari yang terpancar di muka bumi ini kemudian memantul ke objek yang lain memantul ke kaca cermin misalnya dari cermin memantul ke tembok tembok memantul ke tanah jadi cahaya itu saling memantulkan satu terhadap yang lain itu maksudnya fa'idotun ba'duha min ruhi seperti memancarnya cahaya minas siroji dari lampu ya. cahaya itu muncul dari lampu begitu juga cahaya-cahaya yang lain yang di dalam alam bawah ini itu saling apa memancar satu dari yang lain. Nah, wa anna siraja dan sesungguhnya yang disebut dengan lampu. Nah, sekarang kita naik ke cahaya yang lebih abstrak, bukan cahaya lahir yaitu cahaya yang bersifat rohani ya. Yang simbolnya adalah lampu ya. Wa siraja dan sesungguhnya lampu itu adalah huwa ruhun nabawiyul qudsiyyu. Adalah roh kerajaan yang suci. Jadi para nabi-nabi itu disebut dalam Al-Qur'an ya, sebagai lampu, sebagai siraj. Ya. Nah mereka ini adalah lampu-lampu yang menyinari dunia ini. Lampu-lampu yang menerangi manusia. Kita mengambil cahaya dari lampunya para ambia. Jadi kalau mau diurut-urutkan, nabi itu adalah lampu. Lampunya para nabi itu memancar kepada ulama'. Para ulama ini memancarkan cahaya lampunya kepada kita-kita semua ini. Jadi begitulah urut-urutannya cahaya itu dari nabi ke ulama karena itu para ulama disebut sebagai pewaris para nabi karena mereka membawa lampu dari para nabi. Yang lampu ini kemudian nanti dipancarkan kepada kepada para ulama, ulama dipancarkan kepada Ya santri-santrinya kepada publik seperti ini. Al-Ghazali itu adalah orang ulama yang membawa lampunya kanji Nabi. Al-Ghazali me melanjutkan lampu ini diberikan kepada kita-kita. Melalui kitab Mishkatul Anwar, Ihya Ulumuddin. Jadi kita itu walaupun duduk di sini, saya di Bekasi, sampai di mana gitu. jenengan itu kecipratan lampunya kanji Nabi kecipratan lampu sirotnya kanji nabi itu. Jadi lampu itu adalah ar-ruhun nabawiyul qudsiyu. Wa annal arwaha dan sesungguhnya roh-roh ya annabawiyata yang bersifat kenabian. Al qudsiyata. Nah lampunya nabi dari mana ngambilnya? Karena sinar itu diambil dari sumber yang lain. Semua sinar itu pasti sumbernya dari yang lain. Karena tidak ada sinar kecuali bersumber dari sesuatu yang lain kecuali sinarnya Tuhan karena itu sumber dari segala sinar dari segala cahaya itu ya nah sumbernya cahaya lampunya para nabi-nabi dari mana muktabasatun itu diambil minal arwahil dari roh-roh yang ada di atas ya rohnya para malaikat ya iktibasa siroji sebagaimana ngambilnya lampu Minanari dari api ini kita bicara mengenai lampu tradisional, ya, bukan lampu listrik, ya. Lampu tradisional itu kan strukturnya ada sumbu, dan sumbu di situ ada api. Api ini kemudian e, menjadi intinya lampu, ya. Di dalam lampu ada api. Ya. Kemudian api ini ditutup dengan kaca, ya. Dan menjadi lampu, dan lampu ini kemudian mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya itu dari lampu, lampu sendiri berasal dari api yang ada dalam lampu itu. Itulah urut-urutannya. Jadi kita semua ini, para umatnya, para nabi-nabi ini, para ulama ya, itu kita mendapatkan cipratan cahaya dari lampu. Lampu nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu. itu mendapatkan cahayanya dari api yang ada di dalam lampu itu. Nah api itu apa? Api itu adalah sumber cahayanya lampu dan itu adalah lampu yang ada di di langit ya yaitu lampu lampu yang berupa roh-rohnya para malaikat ya. Ini kita bicara mengenai soal metafisik ya. Jangan memahami ini dari sudut fisika, enggak masuk. Kalau Anda menggunakan standar fisika ya enggak masuk ya. Kita bicara mengenai soal metafisik, metafisika cahaya. Metafisika cahaya dan Pemahaman seperti ini membantu jenengan semua untuk memahami bahwa yang jenengan lihat dunia ini kelihatannya itu kan hanya sesuatu yang bersifat material saja itu ya. Tapi di balik itu ada sesuatu. Di balik dunia material ini, dunia materi ini, itu ada sesuatu. Sesuatu itu bukan sekedar hukum alam yang di ditemukan oleh ilmu fisika, biologi, kimia dan segala macam. ya itu sesuatu juga. tetapi dibalik itu semua itu ada sesuatu, ada struktur tersembunyi. Ya. dan apa itu? itu cahaya. Ya. kalau tidak ada itu semua, tidak ada itu semua, ya dunia fisik ini akan kacau, ya. akan, uh, akan chaos, akan kacau, akan ambiar. karena dunia ini semua itu nizam kemarin dikatakan nizam keteraturan nah keteraturan ini dari mana sumbernya ya kalau dalam keyakinan orang beriman sumber keteraturan ini adalah dari cahaya itu cahaya Tuhan apa memancar ke para malaikat di alam alam malakut cahaya malaikat memancar kepada para nabi-nabi para nabi-nabi cahayanya memancar kepada para ulama ulama memancarkan cahaya kepada kita-kita semua ini nah apa itu cahaya itu dalam hal ini kita bicara mengenai soal ilmu-ilmu yang terkaitan dengan istilahnya mengkhusyali dengan tipul arwah dengan kedokteran rohani bukan kedokteran jasmani ya. bagaimana cara mengelola kehidupan yang sesuai dengan aturan agama ya. karena itu adalah sumber kebahagiaan ya tapi kan agama sekarang jadi masalah di luar itu kita nggak bicara soal itu kita bicara mengenai hakikat agama. Kalaupun ada penyimpangan terhadap agama itu itu urusan kedua, itu bukan diskusi kita di sini ya. Kita bisa bicara uh, terpisah itu. Memang ada penyimpangan-penyimpangan atas agama itu ada. Tetapi agama sendiri pada intinya itu adalah cahaya yang bersumber dari cahayanya para nabi-nabi. Dan kita tahu cahaya ini betul-betul membawa perubahan yang dahsyat dalam peradaban manusia. Ya, peradaban yang fondasinya bukan agama, enggak ada itu. Meskipun peradaban modern ini kelihatannya murni materialistik, tapi dasar-dasarnya itu semua diambil dari dasar-dasar keagamaan. Yang itu sumbernya dari mana? Dari para nabi-nabi. Nabi-nabi dari mana? Dari alam malakut. Alam malakut dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah urut-urutannya urut-urutannya cahaya dari langit sampai ke bumi, sampai ke kita dan kita menikmati itu dalam bentuk pengetahuan rohani ya, pengetahuan yang menunjukkan kepada kita jalan kebahagiaan rohani itu. Wa annal Nah, jadi cahaya itu intinya itu berjenjang-jenjang, cahaya yang satu memancarkan cahaya kepada yang lain. Jadi begitu urut-urutannya saling saling terkait satu dengan yang lain. Wa annal ulwiyati dan sesungguhnya cahaya-cahaya yang bersifat atas ya, yang bersifat langit itu, ba'duha sebagian dari ulwiyah, tanda satu diambil minal ba'di dari sebagian yang lain. Cahaya malaikat pun itu juga sama seperti cahaya di bumi. Cahaya yang satu diambil dari cahaya yang lain. Wa ya. anna bainaha dan diantara sesungguhnya diantara ulwiyat ini Tertiba Makomatin Ada urut-urutan Makom-makom Ada jenjang-jenjang Nah kalau mau Ini kan abstrak ya Kalau jenengan mau memahami ini secara gampang Ambillah contoh cahaya Di bumi ini Cahaya itu makomat ya. Ada banyak jenjang Ada cahaya itu yang 1 watt Ada 5 watt, ada 10 watt Ada 20 watt, ada yang 50 Terus gitu sampai ya sampai nggak terbatas ya. Tetapi nanti ada batasnya ya. Tetapi cahaya itu kualitasnya itu berbeda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang dan seterusnya. Ini kalau kita terapkan di dalam konteks cahaya batin atau cahaya rohani yang berupa pengetahuan juga sama. Pengetahuannya cuma 10 watt, ada orang yang pengetahuannya 20 watt, ada orang yang pengetuhannya ribuan watt seperti Imam Ghazali ini. Imam Ghazali itu cahayanya itu ribuan watt. Sudah meninggal hampir seribu tahun yang lalu, cahayanya belum padam. Sampai sekarang. Kitab Ihya itu adalah kitab yang cahayanya sampai sekarang belum berkurang sedikit pun. Terus bercahaya. Terus bercahaya. Ya. kemudian naiklah jumlah Tuhan keseluruhannya nya cahaya, cahaya langit itu ila nuril anwari ah, ini puncaknya ujungnya semua cahaya itu adalah ila nuril anwari kepada cahayanya cahaya wa ma'diniha dan sumbernya cahaya wa membaihal awali dan dan ya sumbernya yang pertama dan cahaya itu siapa wa anna sesungguhnya nurul anwar itu huwallahu ta'ala Allah ta'ala wahdahu la syarika lahu. tidak ada sekutu bagi Allah di dalam hal ini tidak ada cahaya seperti cahayanya Allah wa anna anwari dan sesungguhnya semua cahaya-cahaya selain cahayanya Allah itu adalah musta'aratun pinjaman dengan semua ini dapat pinjaman cahaya dari Allah itu betapa tidak bangganya kita sebagai manusia dapat pinjaman cahaya dari Allah itu itu kan dasar sekali jenengan dapat pinjaman dari Allah berupa cahaya ketuhanan ditaruh di dalam diri sampean itu makanya kita bersyukur luar biasa karena kita ini sebagai makhluk yang istimewa yang punya kemarin saya sebut sebagai an natiqah na ya jiwa yang bernalar itu cahaya titipan Tuhan yang ditaruh dalam diri kita melalui cahaya ini kita menciptakan peradaban melahirkan pengetahuan teknologi sains segala hal yang ada di muka bumi ini itu adalah salah satu sumbernya adalah anfsunao ini Bumi ini semua dikelola dengan anfsunaiko tetapi juga bisa dihancurkan juga, Makanya manusia itu punya potensi naik ke langit seperti para malaikat turun ke bawah seperti binatang. Ya. Karena dalam bagian Mishkatul Anwar di pembukaan kita kita sudah membaca keterangan ya Manusia itu dengan akalnya ini itu bisa terbang ke atas, bisa terjun bebas ke bawah ya. Toyaron terbang terbang itu bisa bisa naik ke atas bisa turun ke bumi. Nah, kalau manusia sudah terjatuh bebas turun ke bawah, itu turunnya juga nggak main-main. Bisa lebih buruk daripada binatang. Dengan apa? Dengan kekuatan akalnya. Jadi kalau manusia itu konstruktif, itu juga konstruksinya luar biasa mengagumkan. Begitu dia destruktif, itu destruktif mengerikan sekali. Mengerikan sekali itu. Faidan a. Jadi semua itu pinjaman dari Allah. Wa inna sesungguhnya cahaya al hakiki yang hakiki uh, adalah nuruhu cahayanya Allah fakot belaka hanya cahayanya Allah. Wa dan dan sesungguhnya semua cahaya adalah nuruhu cahayanya Allah. Bal huwa. bahkan dia Allah itu sendiri al kull adalah segala hal ini. Jadi segala hal ini pada dasarnya intinya adalah Allah. Di sini kita membaca Al-Ghazali sebetulnya mengikuti pandangan wahdatul wujud. Jadi dalam Mishkatul Anwar kelihatan sekali. Imam Ghazali itu mengikuti pandangan wahdatul wujud yang nanti akan dikembangkan lebih lebih lengkap lagi oleh Ibnu Arabi belakangan setelah setelah Al-Ghazali muncul sufi besar namanya Ibnu Arabi Uh, apa itu Asyaihul Akbar julukannya ya kalau Al Ghazali Hujjatul Islam kalau Ibnu Arabi Asyaihul Akbar ya itu mengembangkan wahdatul wujud secara lebih uh, komprehensif dalam karyanya yang luar biasa agung sekali yaitu Al Futuhatul Makkiyah itu bahkan tidak ada identitas, tidak ada kesejatian, lihoirihi dari kata huwa lahuwiyata itu kalau makna harafiahnya tidak ada kediaan jadi ada dia ada kediaan tidak ada kediaan maksudnya ke, ke, hakik, ke, ke hak, apa hakikat ya <tuh> <tuh> bagi selain Allah illa bil majazi kecuali secara majaz jenengan itu punya identitas itu identitas majazi kedirian anda itu bukan kedirian yang hakiki tetapi majazi karena diri yang hakiki hanya dirinya Allah saja kita semua pinjam dari Allah itu karena itu kedirian kita itu ada unsur ketuhanannya sekali lagi kita ini bukan makhluk yang gemen-gemen kalau bahasa Jawanya itu ya enggak main-main kita ini makanya kalau ada orang yang men ada orang yang mencoba merendahkan manusia itu itu jahat sekali. Oke. Okay? Kalau ada orang merendahkan manusia, itu jahat sekali. Karena apa? Karena di dalam diri manusia ada huwiyahnya Tuhan itu. Ada kediriannya Tuhan di situ. Ada sesuatu yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada manusia. Faizan karena itu la tidak ada cahaya Illa huwa kecuali Allah. Wasairul Anwari dan semua cahaya termasuk yang di bumi ini adalah Anwarun disebut benar-benar cahaya ya. Karena kan cahaya yang hakiki hanya cahayanya Allah. Lalu cahaya di muka bumi ini disebut cahaya enggak? Iya. Ada juga cuma minal wajihi dari arah alladzi yang dekat yang menghadap kepada Allah. Bukan lamin zatiha bukan dari dirinya Anwar itu. Ba Kemarin, dalam pengajian atau dalam ngaji yang pertemuan yang keberapa itu, saya contohkan HP ini. Okay. Ini di sebelah kiri saya ada lampu ini ya. HP ini, HP saya ini, ada dua sisi. Ada sisi depan yang menghadap ke lampu, ada sisi di belakang yang memunggungi lampu. Sisi HP yang menghadap ke lampu itu terang benderang, artinya bercahaya. Bagian yang belakang itu gelap. Nah, wujud manusia itu seperti itu, seperti HP ini, ada dua sisi. Ada sisi yang menghadap cahaya yaitu Allah. Bagian dari wujud kita yang menghadap Allah itu ada, terang, kelihatan. Bagian yang tidak kelihatan karena tidak tersinari, tidak tercahayai oleh cahaya Allah, itu gelap. Persis seperti rembulan. Rembulan itu bagian yang menghadap matahari itu ada, maksudnya bercahaya bagian yang tidak tersinari, tercahayai oleh cahaya matahari, gelap dia. Jadi kita ini disebut maujud dari aspek kita menghadap Tuhan. Bagian kita yang tersembunyi, yang yang memunggungi Tuhan itu enggak ada itu. Adam. Jadi manusia itu dari satu segi disebut ada, dari segi yang lain itu sebetulnya enggak ada. Jadi di dalam diri kita itu ada aspek ada dan tiada. Ada kalau kita dikaitkan dengan Tuhan, tidak ada kalau kita ini tidak ada Tuhan. Makanya wujud kita itu tergantung kepada Tuhan itu. Kita ini seperti koin itu, bagian yang satu menghadap kepada cahaya ada, bagian yang tidak menghadap cahaya gelap. Ya. Makanya manusia kalau manusia kalau nggak menghadap Tuhan pada dasarnya itu ya Adam ketiada dia, dia. Dia itu Adam nothingness, jadi nothingness. Being and Nothingness itu salah satu karya besarnya apa uh, Sacht, ya Jean Paul Sartre um, salah satu filosof besar Perancis itu Being and Nothingness ya tapi itu itu perspektif sekuler dalam tradisi Barat ya sebetulnya dalam Islam itu ada Being and Nothingness ada dan tiada ada kalau kita menghadap Tuhan tiada kalau kita membungungi Tuhan ini ini ilmu ini agak ngeluh kita ya agak ngeluh sedikit nggak apa-apa ya tapi ini ini nanti habis ini ada pengertian yang luar biasa nanti kita tunggu ya kulli dhi wajhin maka sisinya atau wajahnya mukanya semua orang yang punya wajah semua orang makhluk itu ilaihi menghadap kepada Allah itu kiblatnya semua makhluk itu Allah subhanahu wa ta'ala jenengan ngaku atau tidak itu jenengan jenengan ada itu karena Tuhan itu ada pun jenengan nggak mengakui nggak masalah tetapi hakikatnya semua makhluk itu menghadap kepada Tuhan wajhin ilaihi karena kalau jenengan nggak menghadap Tuhan nggak ada Adamun mahdun ya pure nothingness, nggak ada murni, ya. wa muwallin dan menghadap syatrohu kepada arahnya Allah. Jadi keblatnya semua makhluk itu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar sekali ilmu ini nih. Karena itu di Quran disebutkan ma tuwallu fa thamma kemanapun anda menghadap di sana ada ada wajahnya Tuhan kalau dalam apa pengertian yang biasa maknanya jenengan menghadap kemanapun kalau sholat maksudnya bukan sholat fardu ya sholat sholat sunat dalam keadaan bepergian itu kemanapun per, menghadap nggak masalah ya jadi kalau sholat sunat jenengan ada di dalam perjalanan naik kuda atau naik kendaraan udah menghadap kemana pun nggak masalah mau menghadap kiblat atau nggak kiblat itu nggak karena kiblat itu di mana saja karena Allah di mana saja di luar sholat fardu kalau sholat fardu kita memang diwajibkan menghadap Ka'bah tapi kalau sholat sunat di dalam perjalanan naik kereta dengan ke arah Surabaya ke timur ya udah sholat aja naik sholat sunat duha begitu di kereta naik ke arah Surabaya ya menghadap ke timur nggak masalah wong nama tua lu fasa Itu kalau pengertian fikihnya, ya pengertian fikihnya. Kalau pengertian tasawufnya, semua alam raya ini kiblatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang siap-siap agak ngeluh sedikit ini, ya siap-siap ini ilmu tingkat tinggi ini. Masih cukup nggak waktunya? Masih ya. Nah, Fa karena itu la ilaha illah huwa. Tidak ada Tuhan illahua kecuali Dia. Bukan illallah ya. Beda ada la ilaha illallah dan la ilaha illah huwa. La ilaha illah huwa, tidak ada Tuhan illahua kecuali Dia. Dia itu siapa ya? Allah ya. Kenapa disebut tidak ada Tuhan menyebut menggunakan kata ilah itu fa innal ilaha karena sesungguhnya ilah Tuhan itu ibaratun adalah artikulasi ungkapan ekspresi yang ama dari sesuatu alwujuhu yang semua wajah-wajah semua wujud maksudnya Mualiatun adalah menghadap nahwahu kepada ma ini yang disebut dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang semua sesuatu yang lain menghadap Dia itu namanya ilah ya menghadap dengan tujuan apa bila ibadati dengan tujuan ibadah weta dan tujuan mengilahkan ya, mengilahkan bukan menghadap tujuannya untuk lapor ksn lapor kepada bosnya itu bukan ilah itu itu menghadap ada inspektur acara semua menghadap kepada inspektur upacara itu bukan ilah bukan menghadap begitu ya menghadap dalam pengertian untuk ibadah dan ta'alluh ya ini maksudku dengan apa itu muwalliyatun menghadap tadi itu wujuhal hal ya. yang dimaksud dengan wajah-wajah itu muka-muka itu adalah wujuhal qulubi wajah-wajahnya hati atau jiwa jadi jenengan itu semua wajah jiwanya menghadap kepada Allah itu, kepada Ilah ya. Fa inna, kenapa yang dimaksud dengan wajah di sini kok hati jiwa? Fa inna, karena sesungguhnya kulub jiwa itu ala, adalah al anwaru cahaya cahaya. Bal kamala ilaha illahua bahkan sebagaimana tidak ada kecuali dia la ilaha illahua falahua illahua Nah ini sudah naik lagi ini. Falahuwa maka tidak ada dia illahuwa kecuali dia. Jadi syahadat itu ada tiga level. Ada la ilaha illallah. Itu syahadatnya kita-kita semua ini. Syahadatnya santri online ini la ilaha illallah. Naik sedikit la ilaha illahuwa. Naik lagi la huwa illallah" tidak ada dia kecuali dia. Kenapa disebutlah tidak ada dia kecuali dia? Karena 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 yang disebut dengan dia itu ya kata ganti dia itu ibaratun adalah ungkapan, ekspresi amat dari sesuatu ilaihi yang kepada sesuatu ini isyaratun ada isyarat. Ditunjuk bisa ditunjuk ya. Kaifama bagaimanapun caranya. Kenapa sesuatu itu disebut dengan dia? Itu karena dia memang bisa ditunjuk. Jadi sesuatu itu bisa kalau bisa ditunjuk bisa diidentifikasi itu maksudnya ditunjuk itu ya. Itu loh, itu itu namanya dia. Segala sesuatu yang bisa diitukan, ya, diitukan atau diinikan itu ya, diisyarai itu namanya adalah dia. Nah alam raya ini itu yang bisa diitukan kan hanya Allah saja. Wong yang lain-lain itu tidak punya identitas hakiki, semua kan majazi. Karena huwiyah atau identitas kita ini tidak identitas yang milik kita sendiri, pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa diitukan atau diinikan di seluruh wujud ini itu tidak ada kecuali ya wujudnya Allah saja. Karena itu jenengan bilang itu atau ini kemanapun jenengan nunjuk itu, itu 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 ya Allah. Tapi ini ilmu sudah tingkat tinggi ya dan mohon ini jangan nanti dipamer-pamerkan ke tetangga terus. mau saya punya ilmu baru jangan ini nanti orang ngeluh semua ini. Ini santri ihya saja, santri Miskat ya. Jadi jangan dipamer-pamerkan ini karena orang ngeluh semua nanti bisa bingung orang-orang. Tapi untuk jenengan yang ikut ngaji miskat ini, ini ilmunya Al Ghazali yang tingkat tertinggi ini. Inilah ilmu yang di dalam pembukaan kitab miskat disebut dengan ilmu tersembunyi. Yang kalau didengar dengan ahlul hirrati billah, orang-orang yang tertipu dengan Tuhan itu, bisa dibunuh jenengan. Bisa dianggap sesat, kafir, dan segala macam ya. Kembali kepada la huwa, huwa" jadi yang disebut dengan dia hua adalah sesuatu yang bisa ditunjuk, ditunjuk itu atau ini, segala sesuatu yang bisa diitukan, itu namanya hua. Nah di dunia ini, atau di, di dalam yang bisa diitukan, diinikan secara hakiki itu kan hanya Allah saja. Jadi kan nunjuk ini loh HP, ini loh rumah, itu loh pohon, itu itu dibalik itu itu semua itu, ini ini semua itu, itu kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada sesuatu yang hakiki di dunia ini, yang hakiki hanya Allah. Karena itu jadi kan bilang la ilaha illallah itu itu itu, itu tingkat dasar itu, ya. seolah-olah kalau mengatakan la ilaha illallah itu seolah-olah ya, seolah-olah ya. Maknanya itu tidak ada Tuhan yang hakiki. Tuhan-tuhan yang ada ini tidak hakiki. Tuhan yang hakiki hanya Allah. Artinya secara tidak langsung mengatakan ada Tuhan-tuhan, cuma -Tuhan. tidak hakiki. Nanti kalau disebut la ilaha illahua, ya. La ilaha illahua itu juga belum sepenuhnya wahdatul wujud itu. Karena mengatakan la ilaha illahua itu ada dualitas. Ada ilaha dan ada huwa. Ada sesuatu di luar Allah. Ada sesuatu di luar Allah. Jadi ya, tidak apa-apa karena kalau jenengan levelnya di situ tidak masalah karena ini kan masalah level tauhid ya jenengan levelnya la ilaha illallah monggo tahlil kan kita la ilaha illallah la ilaha illallah enggak apa-apa itu tahlil tahlil kita semua ya nanti naik sedikit la ilaha illaha nah, itu sudah agak naik kalau sudah tingkat puncak la huwa illah yang ada hanya huwa saja di lain huwa enggak ada huwa itu apa segala sesuatu yang bisa ditunjuk Jenengan nunjuk ini, nunjuk itu, itu sejatinya hanya Allah sebetulnya. Karena itu lahua illahua. Jadi yang disebut dengan huwa adalah sesuatu yang bisa ditunjuk. Wala ya. isyarata, dan tidak ada nunjuk ila il, illa ilahi kecuali kepada Allah. Jenengan dengan nunjuk apapun, itu ya Allah sejatinya. Nunjuk apapun itu nyampenya kepada Allah itu. Lalu, ilahi bahkan semua yang memberikan petunjuk isyarat engkau ilahi kepada sesuatu itu fahua maka maka sesuatu itu bil hakikati hakiki isyaratun adalah isyarat ilahi kepada Allah. dengan nunjuk itu ya sana sini itu ya sana kelihatan sana itu ke sebuah arah tertentu tapi sebetulnya dibalik itu ya Allah itu wa in kunta walaupun tidak walaupun ada engkau la ta'rifuhu tidak mengetahui engkau kepada kepada al-haqiqah tadi al min al walaupun kamu enggak tahu ya enggak apa-apa kamu enggak tahu enggak masalah tapi sejatinya kamu bilang ini itu itu sebetulnya dibalik ini itu itu adalah Allah Subhanahu wa taala Kenapa kamu tidak tahu ya li ghaflatika karena kelalaian kamu an haqiqatil iki Ini kata kuncinya. An haqiqatil iki dari hakikatnya segala hakikat. Allah tidak karena yang sudah menyerangkan aku Al Ghazali kepada hakikatnya hakikat ini. Ini makna la ilaha illallah yang paling tinggi ini. Ya laa huwa illa huwa Inilah inilah wahdatul wujud ya ini. Jadi Miskatul Anwar itu salah satu ajaran penting di sana selain soal cahaya adalah ajaran tentang wahdatul wujud Sebelum Ibnu Arabi yang merumuskan wahdatul wujud dengan dengan luar biasa ya dengan meskipun tidak sekomprehensif Ibnu Arabi ya itu adalah salah satunya Al-Ghazali ini di dalam kitab Mishkatul Anwar di kitab-kitabnya yang lain tidak ada jadi saya menganggap kitab Mishkatul Anwar ini adalah puncak kesufiannya Imam Ghazali puncaknya di sini jadi yang lain-lain itu jadi jenengan ini ngaji kitab yang merupakan puncak kesufiannya Imam Ghazali Ini kitab nggak main-main ini ya. Fa'alam maka ketahuilah engkau annaka sesungguhnya engkau Iza asyarta jika memberi menunjuk engkau ila nuris syamsi kepada cahaya matahari Kamu kalau lihat tuh loh cahaya matahari ditunjuk itu fakaan nama asyarta seolah-olah menunjuk engkau ila syamsi kepada matahari ya dan tidak ada isyarat itu mewujud ya ila syamsi kepada cahayanya matahari jenengan itu ketika menunjuk matahari itu yang sampean ketahui kan menunjuk matahari kan jenengan menunjuk cahaya matahari itu yang ditunjukkan mataharinya bukan cahayanya ketika jari telunjuk sampean itu menunjuk kepada cahaya matahari yang ditunjuk itu mataharinya bukan cahayanya seolah-olah begitu seolah-olah seolah-olah ini sebetulnya mau mengatakan ketika jenengan menunjuk misalnya misalnya ini ya ini lo HP jenengan tunjuk ini lo HP itu seolah-olah jenengan menunjuk HP tapi yang jenengan tunjuk bukan HP pada dasarnya. Kalau jenengan sudah menghayati ajaran wahdatul wujud. Sama dengan orang menunjuk cahaya matahari, ketika dia menunjuk cahaya matahari, yang ditunjuk itu matahari, bukan cahayanya. Seolah-olah begitu, seolah-olah. Ya. Jadi wala isyaratatan tidak ada petunjuk ila nuri syamsi kepada cahaya matahari. Yang ditunjuk seolah-olah bukan cahayanya, bal ila syamsi, sebaliknya kepada mataharinya. Nah, wakuluma. nah ini, ini contoh saja, ini metafora, ini analogi, Wakuluma dan segala sesuatu, fil wujudi yang ada dalam wujud ini, fa batuhu ilaihi, maka nisbahnya, relasinya, hubungannya yang wujud ini, segala yang wujud itu, ilahi kepada Allah, kepada sumber cahaya ini, misali di dalam contoh yang nampak ini ya kalau dibuat analogi dengan dunia fisik ini itu adalah seperti kanis batin nuri kepada seperti relasinya cahaya ila syamsi kepada matahari jadi dengan tujuh matahari mau nunjuk cahaya tapi yang ketujuh matahari ya. tapi jenengan Enggak sadar kalau jenengan menunjuk matahari, ya. Sebetulnya, menunjuk cahaya matahari juga. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu kira-kira begitu, seperti cahaya dengan matahari. Jenengan itu, wah, oh ini agak bahaya mengatakan ini, ya. Jenengan ini pantulannya Tuhan, itu sebagaimana matahari itu. Jenengan apa matahari memantulkan cahaya. Tuhan itu matahari. Jenengan ini pantulannya Tuhan itu. Semua yang wujud inilah pantulannya Tuhan itu. Ya. Ini berat ini berat ya. Jangan dipikir dalam-dalam nanti bahaya. Faizan maka dengan demikian, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu adalah tauhidul awami. Tauhidnya orang awam. Kita kita semua ini tauhidnya la ilaha illallah. Wala huwa, illa huwa Ini kalau redaksinya Darul Minhaj, wala huwa, huwa" itu lebih bagus. Redaksinya Abu Lala Afifi, wala ilaha Saya lebih suka yang wala huwa illa huwa, wala huwa, illa huwa" dan redaksi tauhid lahuwa illahu itu tauhidul Khawasi tauhidnya orang-orang khusus yang sudah sampai kepada pemahaman tentang wahdatul wujud ini ya. Bi karena sesungguhnya tauhid yang ini itu atammu disempurna, wa hasulu lebih khusus, wa dan lebih lebih lengkap, wa aku lebih benar, wa adaku dan lebih 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 teliti, wa adukalu. Ini yang paling penting wa dan lebih menjamin memasukkan seseorang bisa terhadap orang yang mempunyai tahu seperti ini dimasukkan di mana fil fardaniyatil mahdati di dalam kesendirian murni tania artinya adalah apa ya? enggak bahaya juga mengatakan ini ya masuk ke dalam kesendiriannya Allah karena Allah itu kan sendirian artinya tidak ada sekutu al fardaniyah al mutlaq artinya jenengan fana di dalam diri Allah itu wal wahdaniyah dan dalam dalam ke, ketunggalan yang murni ya. jadi tauhid lahu ilahwa tapi ini nggak sekedar diucapkan Jangan mengira tasawuf itu soal ucapan ya, ini semua dikatakan begini ini sampai ngaji miskat itu tidak berarti terus terus jadi ibnu Arabi terus jadi al Ghazali enggak sampai hanya baca teorinya saja untuk sampai kepada pengalaman yang sampai bisa menghayati ini ini butuh latihan panjang sekali kita ini sekarang hanya baca saja ini kayak orang mendengar laporan tentang lezatnya makan sate di warung A, Uh, oh, laporannya berjela-jela sortalok itu enak banget ya dagingnya itu begitu rupa di apa diolah itu Wak. ya itu hanya cerita saja nggak bisa jenengan melihatnya sate sortalok kalau nggak ke sortalok dimakan langsung nah jenengan baca miskat ini itu hanya baca laporan orang yang sudah pernah mengalami al-fardaniyah al-mahtoh Al-Wahdaniyah as ya. Sudah pernah mengalami langsung kan dapat laporannya melalui kitab Miskatul Anwar Jadi jangan di dikira kalau sudah baca Miskatul Anwar Terus jangan wusul <laughs> oh, Kayak para wali-wali Enggak, jangan mengira begitu Cuma ya minimal sudah baca laporannya lah ya Daripada orang yang tidak ngerti sama sekali Enggak pernah baca laporan sate Kan mending dapat laporan sate Ya meskipun lebih bagus lagi kalau bisa masatnya, tapi minimal dengar laporannya itu sudah keren itu. Jenengan dapat laporan mengenai ceritanya Kiai Hamid Abdul Hamid Pesuruan itu sudah seneng itu. Dapat cerita tentang Gus Dur itu seneng udah. Cerita saja nggak apa-apa ya. daripada tidak pernah dapat cerita sama sekali ya. Jadi jangan diremehkan walaupun walaupun ini cuma teori tapi membaca tentang pengalamannya orang yang sudah pernah sampai ke pengalaman ini itu dahsyat sekali ya. sekali baik sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini Wallahu'alam bisawab kita teruskan dengan kitab Ihya sekarang